Tolong, rumah pohonnya kebakaran nih. Aku dan Kak Ros terjebak di sini. Iya, tenang Ipin. Sekarang akan kupadamkan nih apinya. Cepat Ultraman Taro. Aku sudah gak kuat lagi nih. Apinya panas. Iya Kak Ros, sabarlah. Apinya susah dipadamkan. Waduh, bahaya sekali nih. Rumah pohon kebakaran. Ayo Ultraman Taro, kau pasti bisa. Iya, akan kupadamkan nih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama aku Upin. Dan Ipin terbakar nih. Ya pemirsa, sekarang ada bahaya nih. Rumah pohon kita kebakaran ya. Waduh, lihat tuh pemirsa, apinya masih menyala woy. Aduh, gimana nih cara madaminya? Iya nih Kak Mail, Kak Ros dan Ipin ada di dalam sana lagi. Pasti dia gosong. Aduh Upin, jangan bilang begitulah. Ultraman Taro, kau kok malah tiduran sih? Capek nih Kak Mail, tadi udah kutiup apinya, tapi gak padam-padam. Oke Ultraman Taro, kau istirahat dulu. Biar Ultraman Daina nih yang beraksi memadamkan apinya. Bentar lagi rumah pohon akan hangus terbakar. Ah, kasihan sekali dah. Kebakarannya tambah parah nih pemirsa. Opa, kau kenapa Opa? Anakku Kak Ros sekarang terbakar bocil. Udah Opa, jangan nangis. Nah sekarang kita lagi mencari cara untuk madamkan apinya. Ayo Opa, bangunlah. Iya bocil, ayo kita ke atas sana. Aku akan menyelamatkan Ros, anakku tercinta. Aduh, janganlah Opa. Nanti kau juga ikut terbakar. Gak apa-apalah bocil, demi menyelamatkan anakku. Ini gimana sih Opa pemirsa? Dia rela berkorban demi anaknya Kak Ros ya. Kita akan naik ke rumah atas pohon nih dan menyelamatkan semua orang yang di sana pemirsa, termasuk Power Ranger. Bapak Mkidi, ayo kita ke atas. Kita akan padamkan apinya. Iya bocil, tapi gimana nih naiknya? Kan belum ada tangga. Oh iya ya, rumah atas pohon itu tinggi sekali woy. Gak ada tangga lagi. Masa kita manjat pohon dah? Ya sudah, kita coba dulu. Ayo semuanya, kita akan memanjat pohonnya ya. Kita pasti bisa. Ayo ke sini. Aduh, semoga aja berhasil nih pemirsa. Pohon ini sangat tinggi sekali. Oke lah, kita akan panjat pinang nih. Naik ke atas pohon. A few moments later. Ayo bocil, udah ku gendong nih, cepat naik. Iya, berat sekali. Aduh, gak bisa Bapak Mkidi, pohon ini sangat tinggi sekali. Gimana nih? Yah pemirsa, sekarang kita lagi panjat pinang ya, menaiki pohon ini woy. Tapi masih kurang tinggi kocak. Aduh, ini adalah pohon raksasa ya pemirsa. Awas, hati-hati Bapak Mkidi. Kenapa panjat pinang kayak gini kocak? Aduh, gak bisa woy. Kita butuh bantuan Ultraman Daina. Ultraman Daina, tolong kami di bawah sini. Oke siap, aku akan turun ke bawah nih. Susah sekali rumah pohon ini dipadamkan. Kayunya terbakar terus. A few inches later.
Hah, akhirnya kita sudah digendong nih sama Ultraman Dyna. Ayo ke rumah pohon. Oke, siap. Ya pemirsa, waktunya kita naik ke atas ya. Awas, hati-hati. Rumah pohonnya masih terbakar nih pemirsa. Mengerikan sekali dah. Oh, lihat tuh. Banyak amat yang meninggal pemirsa. Ya ampun. Gimana nih keadaannya Kak Ros dan Ipin? Cepat. Ayo Ultraman Dyna, turun di rumah pohon. Ultraman Dyna, aku mau turun nih. Iya, pelan-pelan turunnya. Jangan sampai jatuh. Pak. Oke, siap. A few moments later. Lihat nih Kak Mail, semua monyetnya meninggal nih. Iya Upin, kasihan sekali ya, sampai gosong. Sekarang aku akan masuk ke dalam rumah pohon. Akan ku selamatkan Kak Ros. Hah? Beneran Opa? Hati-hati ya. Iya bocil. Yah pemirsa, sekarang Opa akan beraksi nih, memadamkan apinya dan menyelamatkan Kak Ros pemirsa. Wah mantap, dia sudah bawa alat pemadam nih. Oh lihat nih boy, monyetnya pada meninggal dunia pemirsa. Monyet. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan sekali monyetnya. Nanti kita akan kuburkan ya pemirsa. Pak, ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja Opah kuat nih. Kita padamkan dulu apinya. Semprot terus Opah. Semprot. Mantap. Anakku Ros, kau di mana? Aku di sini Opah. Wah, kau masih selamat Ros. Aku akan menyelamatkanmu. Wow, lihat nih pemirsa, Kak Ros bisa selamat ya. Lihat nih, dia sambil berdoa woy. Mantap juga. Terus, malah Power Ranger-nya yang meninggal kocak. Sampai gosong. Gimana sih Power Ranger? Padahal punya kekuatan pemirsa. Ipin, bangun. Diselamatkan opahmu nih. Ipin, cucuku. Opah di sini menyelamatkanmu. Terima kasih opah. Kau sudah kesini menyelamatkanku. Iya cucuku. Udah tenang ya. Kau sekarang selamat. Bentar, aku padamkan dulu nih apinya. Aduh, susah sekali. Oke, kita lanjutkan padamkan api ini pemirsa. Kayaknya kasur ini yang terbakar ya. Aduh. Ya pemirsa, sekarang apinya udah padam nih. Mantap. Ayo, waktunya kita keluarkan para Power Ranger-nya boy. Aduh. Meninggal di rumah pohon. Ros, ayo bangun. Kita keluar dari rumah pohon ini. Iya, Opa. Aku masih berdoa nih. Wah, Ipin masih hidup. Gimana keadaanmu? Aku gak apa-apa nih, Kak Upin. Cuman Power Ranger aja yang terbakar. Ya ampun. Power Ranger itu gimana sih? Padahal punya kekuatan super, masa terbakar dia? Iya Ultraman Dyna, ini semua berkat doanya Kak Ros. Akhirnya aku selamat. Wah mantap, kita harus rajin berdoa biar bisa selamat seperti Kak Ros dan Ipin. Oh betul nih kata bocil, kita harus rajin berdoa pemirsa. Sekarang waktunya kita kuburkan monyet-monyet ini woy, yang meninggal terbakar. Aduh. Ultraman Dyna, bawa monyet-monyet ini ya, kita akan kuburkan. Oke siap bocil. Kasihan sekali nih monyetnya. Pak. Iya nih Ultraman Dyna, terbakar sampai gosong.
Aku mau terjun dulu nih. Aku akan membuat makam untuk monyetnya, pemirsa. Minggir Bapak Mkidi. Aku mau terjun. Waduh, mengerikan sekali nih bocil. Satu, dua, tiga, loncat. Gunakan parasut. Wow, keren sekali woy. Nyebur ke sungai, bocil. Ya ampun. Gimana sih nih nyeburnya pas di air terjun, pemirsa. Aduh, nah, kita akan buat kuburan monyet di sebelah sini ya, pemirsa. Oh, di sini juga ada monyet. Pak. Halo monyet, ayo bantu aku buat kuburan. Kenapa sih monyet itu teriak-teriak terus? Kayaknya dia lagi sedih, Upin Ipin. Gara-gara teman-temannya pada meninggal nih. Waduh, lihat tuh Kak Mail, ada monster yang datang. Hah? Monster yang datang? Oh iya tuh, kok besar sekali sih? Kayaknya itu monster monyet. Ya ampun, ternyata monyet ini memanggil teman monsternya. Aduh, udah tenang monyet, jangan berisik lagi. Ayo kuburkan. Oh, monyetnya langsung diem nih pemirsa setelah memanggil teman monsternya. Aduh, besar sekali nih kocak. Ini kayaknya King Kong ya. Pak. Ternyata King Kong itu keluarga monyet, pemirsa. Aduh, awas, hati-hati Ultraman Dena. Belakangmu ada monster tuh. Aku takut nih bocil, monster monyet ini besar sekali. Udah, gak apa-apa Ultraman Dena. Dia lagi melihat monyet yang dikuburkan nih. Ayo, kuburkan sekarang. A few inches later. Ayo monyet, kita berdoa bersama-sama ya, biar temanmu masuk surga. Wah, sekarang monyetnya diajari berdoa nih sama Upin Ipin. Mantap. Ayo berdoa biar temanmu masuk surga. Terus gimana nih monsternya, pemirsa? Waduh, dia juga berdoa. Lihat tuh, tangannya di atas. Mantap. Rajin semua dah. Ya, kita doakan bersama-sama ya, pemirsa. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.